Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel OTW Sekitar Kita. Dan untuk video kali ini, channel OTW Sekitar Kita akan mengajak teman-teman untuk memantau anakan burung yang ada di dalam kandang aviary minimalis ini. Jadi sebenarnya video sebelumnya sudah diupload tentang nelornya burung yang ada di kandang aviary, dan di kandang gantung ya. Jadi jika teman-teman penasaran, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, ini sudah lama tidak terpantau ya. Jadi karena kesibukan, ternyata ini diprediksi anakannya sudah besar ya teman-teman, sudah lewat masa panennya mungkin ya. Dan ini indukannya dan jantannya ya, yang hitam putih itu adalah betinanya, kemudian yang putih polos itu adalah yang jantannya. Oke, kita langsung saja cek ke dalam ya teman-teman. Ya, ini kita udah ada di dalam ya teman-teman, ini di dalam aviary mini ya. Ya, ini kondisinya seperti ini, dan alhamdulillah burung sudah berproduksi ya, udah beberapa kali di sini. Dan kita langsung cek aja, ini yang dimaksud adalah, yang mau kita cek adalah burung kecepang ya. Nah, itu tadi induknya, dan ini adalah sarangnya. Kita langsung saja cek seberapa besar anaknya. Nah, ini ya teman-teman, ternyata memang bulunya udah lengkap ya, udah besar sekali, ini udah bisa dipanen. Dan ini ternyata cuma satu ya teman-teman, jadi telurnya ada, sebenarnya ada tiga, dan ini masih ada ya telurnya ya. Ini kemungkinan besar telurnya dua udah nggak bisa letas lagi, dan ini udah besar sekali ya teman-teman. Ini udah bulunya udah lengkap, dan sepertinya ini seperti pejantannya ya, atau seperti bapaknya ya, jadi dia putih polos ya. Coba kita ambil. Nah, ini putih polos ya, tidak ada corak bulu, warna bulu yang lain ya. Nah, ini kenyang sekali, dan ini sepertinya ada bakalan jambul juga ya di kepalanya ya. Ini udah besar sekali. Nah, itu yang telurnya yang dua sepertinya udah nggak mungkin lagi menetas ya teman-teman. Nah, ini burungnya gemuk sekali ya teman-teman. Oke, kita masukin saja, dan semoga cepet disapih ya, biar cepet nelor lagi. Dan ini ya, ini indukan dan pejantannya ya, bapaknya dan indukannya. Ini yang putih ditemani sama burung emprit haji ya teman-teman. Baik, kita keluar aja ya teman-teman. Baik teman-teman, demikianlah tadi pemantauan ataupun pengecekan anakan burung emprit Jepang yang ada di dalam kandang aviary minimalis. Semoga burungnya cepat besar, kemudian bisa berproduksi lagi ya, cepat keluar lagi. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa pula tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan menarik berikutnya di channel OTW Sekitar Kita ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kicau mania, salam sehat.